malam minggu nih. Pasti ketemu lagi sama aku, Silvi. Nah, Sobat Gaul, aku sekarang lagi ada di Pribadi Coffee. Pribadi Coffee ini kafe yang lumayan baru buka di daerah Menteng. Terus letaknya ada di sekitaran pemukiman. Sangat homey banget. Dan ternyata di sini tuh ada live musicnya. Seru banget kan? Terus selain ada live music, ada kafe. Si Pribadi Coffee ini juga ada Pribadi House. Nah, itu dia tepatnya persis sebelahan. Si Pribadi House ini jadi bisa disewa buat wedding, buat acara ulang tahun gitu, all in. Oke. Kita masuk. Nah, Sobat Gaul, ini nih ada live musicnya. Terus mereka lagi pada nyanyi-nyanyi. Nah, seperti inilah suasana di Pribadi Coffee malam-malam. Kan seru kan dengan ada pasir pantai. Enaknya kalau kesini better kalian bawa sendal aja ya gitu. Terus sebelah sini ada buat spot foto, ada minibarnya di sini. Bisa foto-foto di sini. Terus kita, jadi ini bentukannya tuh kayak liter L gitu ya. Sebelah sana buat live music, terus kita jalan lagi ke sebelah sini. Ya, ini untuk setiap tablenya bisa kurang lebih 4-6 orang. Terus ada buat tempat cuci tangan juga di sini. Ada minibarnya di sana, ada tablenya juga sini. Oke, ya seperti inilah tampilannya. Seru banget kan? Ya udah, kita review makannya seperti apa. Hai, selamat malam Sobat Gaul. Nah, kali ini aku lagi ada di Pribadi Coffee. Nah, Pribadi Coffee ini letaknya di daerah Menteng ya? Iya, betul. Ya, ini dalam. Ya, di daerah Menteng Dalam. Ya, Menteng Dalam. Terus ini ada di kawasan pemukiman ya? Iya. Gitu. Ya, lokasinya cukup homey, terus juga tempatnya instagramable banget dengan nuansa pantai. Untuk lebih jelasnya, lebih baik kita ngobrol-ngobrol langsung sama Mbak Sonia. Ya, halo, perkenalkan saya Sonia, marketing communication dari Pribadi Coffee. Ya, ini Mbak Sonia, aku mau tanya-tanya nih sedikit tentang si Pribadi Coffee ini. Nah, si Pribadi Coffee ini kira-kira terinspirasi dari apa ya? Oke, kalau Pribadi Coffee ini sendiri mungkin pas pertama kali teman Sobat Gaul lihat nih di luarnya bersa kayak di pantai pastinya ya. Karena ini terinspirasi dari tempat-tempat hangout di Bali gitu. Jadi kita merancang ini seperti suasananya seperti di Bali jadinya gitu. Iya, jadi benar-benar yang nggak sempat ke Bali mungkin bisa liburan singkat di sini gitu. Iya kan Sobat Gaul, yang setiap nonton Cafe Review kan kita juga kayak merasakan staycation, liburan online gitu. Nah, gini, untuk Pribadi Coffee ini buka setiap hari apa dan jam berapa? Oke, kita buka setiap hari Senin sampai Minggu, bukanya pukul 9 pagi, tutupnya jam 10 malam. Wah, berarti udah lumayan normal ya. Betul. Bukanya, tapi juga tetap kita juga menjaga prokes dari jaga jarak. Oh ya, untuk range harga kira-kira dari harga berapa sampai berapa? Oke, kalau untuk range harganya kita ada di harga 35.000 gitu. Dan ini harganya pasti terjangkau, Sobat Gaul pasti bisa menikmati semuanya di sini dengan harga yang terjangkau pastinya. Yeah. Ibaratnya dengan harga yang terjangkau, aku lihat harga 35.000 aja untuk minuman kalian bisa nongkrong di sini sambil juga menikmati live music. Cuman kebetulan sekarang juga live musicnya lagi istirahat dulu sebentar. Jadi, oh ya, untuk live music sendiri setiap hari apa itu? Okay. Kalau untuk live musicnya kita ada di hari Jumat dan Sabtu. Oh, mulai jam 7 malam. Ya. Jam 7 sampai jam 10. Ya, seperti itu. Okay. Terus tadi si live musicnya aku lihat personel bandnya tuh pada pakai dress code ya.
pada pakai baju-baju. Oh gitu, lucu banget ya. Jadi ada dress code-nya gitu, pakai baju pantai. Terus juga aku tadi dengar bisa request lagu juga gitu. Jadi kayak udah kayak kelas kafe-kafe. Kita bisa request lagu lah gitu, seru banget. Untuk menu favoritnya apa? Oke, kalau untuk di sini di Pribadi Coffee, menu favoritnya itu mushroom creamy mushroom pizza. Oh, pizza. Ya, jadi benar-benar itu suka sekali itu tamu-tamu di sini pasti pesannya itu kebanyakan, karena memang pizzanya kita khas banget, tipis, yeah. Dan itu benar-benar creamy, ada mushroomnya dan benar-benar enak. Sobat Gaul harus cobain pastinya. Wah, jadi ngiler nih. Tadi aku udah pesan nasi goreng, terus pesan juga mie, terus ternyata memang nggak hanya makanan yang biasa ada di pantai, aku juga terlihat ada lumpia Semarang juga, gitu. Ada, oh iya, ada pempek juga. Wow, tuh kan, jadi masakan Nusantara tuh ada di sini. Ya. Kalian yang mau nongkrong di sini, jadi nggak cuman berasa nongkrong aja, bisa makan, bisa kumpul sama teman-teman, bisa dengerin live music. Pokoknya semua all in di Pribadi Coffee. Dan satu lagi pertanyaan terakhir, ada Pribadi apa tuh? Pribadi House itu apa? Pribadi House itu lebih ke venue-nya, jadi bisa untuk wedding, bisa untuk birthday, arisan, semuanya bisa. Seperti itu. Wow, komplit banget. Oke, Sobat Gaul, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you. Guys, nah ini aku mau review makanan pertama. Aku pesan mie rebus Jogja, 45.000 aja. Mantap. Nikmati makanan sambil dengerin live music. Ini namanya Pink Lady, harganya 35.000. Segar banget. Terus kalau ini namanya Besquash, harganya 40.000. Ada leci, terus ada irisan jeruk nipis, bukan lemon. Wah, aku suka banget yang ini, segar. Tadi juga kita pas nunggu dikasih cemilan biar gak bosan. Kita review nasi gorengnya. Ini nasi goreng Jawa, harganya 45.000 juga. Dikasih ayam. Untuk rasa, enak. Aku lebih suka mie gorengnya sih, karena lagi suasana dingin, jadi pas banget kan kita pesan makanan yang panas-panas. Oke deh Sobat Gaul, aku mau ngabisin makannya dulu sambil menikmati musik di Pribadi Coffee. Tapi tidak cintaku.